Kalian tahu gak siapakah sosok pendekar Rudy Golden Boy yang lagi viral? Ini dia. Jadi sosok Rudy Golden Boy yang pernah memberi pelajaran kepada pengemudi ugal-ugalan hingga viral itu bernama asli Rudy Agustian, yaitu seorang pendekar kelahiran Tangerang, Banten pada tahun 1985. Rudy mulai menekuni ilmu bela diri sejak tahun 2010, di mana aliran pertamanya adalah Muay Thai, yaitu ilmu bela diri Thailand yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, hingga mulai populer sejak abad 19. Rudy Golden Boy juga mulai bertarung di MMA pada tahun 2016, hingga mendapat julukan Golden Boy dengan total win rate dan KDA 740. Prestasinya di bidang ilmu bela diri juga sudah sangat banyak cuy. Salah satunya adalah juara nasional Muay Thai di Bali pada tahun 2013. Namun ternyata Rudy ini juga pernah mengalami musibah cuy, yaitu saat bisnisnya bangkrut hingga menghanguskan beberapa pialanya. Dan sampai saat ini Rudy juga sudah diresmikan sebagai warga PSHT yang tentunya juga melewati proses seperti warga yang lainnya. Gimana menurut kalian?